Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Amma ba'du. Baik, bertemu lagi pada sesi kali ini. Nah, langsung saja saya akan membahas nama-nama Nabi Muhammad, yang mana nama beliau itu banyak sekali. Selain daripada Nabi Muhammad, tentu kita yang tahu cuma Ahmad, mungkin Yasin dan Toha. Tapi ada di sini di kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ini kitab karya seorang ulama besar yang lahir di kota Maroko, Fes, bernama Sayyid Abi Abdillahi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Maghribi, yang mana beliau ini Syekh Jazuli, Ibnu Jazuli ini, Syekh Abi Abdillahi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, kitabnya ini selalu menjadi wiritan di pondok pesantren. Bahkan ketika saya di Pondok Kediri, saya sudah mendapatkan sanad dari 4 kiai, termasuk juga sanad daripada Sayyid Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Yahya Al-Pekalongan. Kitab Dalail ini adalah kumpulan-kumpulan solawat yang mana dengan beliau Syekh Ibnu Jazuli dikumpulkan. Cerita beliau itu suatu ketika beliau akan safar, ketika berpergian safar, di tengah-tengah perjalanan ketika akan wudhu, lalu karena tidak ada air, jadi Syekh Jazuli ini menemukan sumur. Lantas di tengah-tengah sumur itu ada seseorang perempuan, anak kecil istilahnya. Lalu dengan maksud hati Syekh Jazuli ingin mengenalkan diri kepada orang tersebut, ke anak kecil tersebut. Lalu ketika Syekh Jazuli ini mengenalkan namanya, lalu anak perempuan ini mengatakan, "Oh, kamu, Anda yang terkenal itu, yang mempunyai murid banyak. Tapi bagaimana Anda tidak bisa menimba sumur ini yang kekeringan? Lalu Anda, sedangkan Anda banyak muridnya, banyak pengikutnya." Lalu anehnya yang terjadi ketika anak tersebut ini meludah di sungai itu, lalu kemudian air langsung sumur ini mengalir deras, hingga Ibnu Jazuli ini mengatakan kepada orang tersebut, ke anak kecil tersebut, "Wahai anak kecil, ya ibnati, wahai anak kecilku, anak perempuanku, kenapa engkau kok bisa memiliki keistimewaan seperti itu? Apa? Engkau anak siapa dan putra siapa? Tidak perlu engkau ketahui. Cuman yang perlu engkau ketahui adalah aku dan keluargaku setiap hari, setiap malam tidak pernah kurang, tidak pernah lebih dari membaca solawat kepada baginda Rasulullah sebanyak 15.000 kali sehari semalam." Itu. Sehingga Syekh Jazuli ini bernadar, jika setelah bertemu dengan anak ini, maka aku akan merangkai sebuah kitab yang diberikan nama Dalailul Khairat. Itu cerita sekelumit. Baik, nama-nama beliau itu di sini banyak. Salah satunya saya ambil contoh ya. Nama beliau kalau di sini insya Allah lebih dari, ada yang mengatakan ini hampir 1000 kalau enggak 2000. Yang terkenal jelas sudah. Nama beliau ini tidak saya sebutkan semua. Mungkin saya ambil sekitar mungkin 10 kalau enggak 20. Yang pertama Sayyidina Hamid, Sayyidina Mahmud, Sayyidina Ahid, Sayyidina Wahid, Sayyidina Mahin, Sayyidina Hasyir, Sayyidina Aqib, Sayyidina Toha, Sayyidina Yasin, Sayyidina Tohir, Sayyidina Mutohir, Sayyidina Toyib, Sayyidina Sayyidun, Sayyidina Rasul, Sayyidina Nabi, Sayyidina Rasulur Rahmah, Sayyidina Qayyim, Sayyidina Jami, Sayyidina Muktafi, Sayyidina Muqaffa, Sayyidina Rasulul Malahim, Sayyidina Rasulur Rahah, Sayyidina Kamil, Sayyidina Iklil, Sayyidina Mudathir. Mungkin sekitar 25. Itu nama-nama beliau. Dan kitab Dalail ini adalah kitab yang berkah dan barokah. Dulu sebelum adanya Wahabi, kitab ini
di Mekah selalu dijadikan wiritan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan ulama-ulama Indonesia banyak yang mewiritkan, di antaranya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, kemudian Ki Haji Mahfud Termas Pacitan. Bahkan Kemahrus Ali Lirboyo mendapatkan sanad wiritan dan Abdul Karim Dalailul Khairat itu dari Kyai Mahfud Termas Pacitan. Baik. Kemudian nama-nama beliau Kanjeng Nabi itu banyak. Ini ada di kitab Dalailul Khairat mungkin sekitar hampir 1000 lebih, bisa sampai 2000 nama-nama beliau. Yang terkenal mungkin Sayyidina Ahmad, Sayyidina Toha, Sayyidina Yasin. Baik. Itu sekelumit cerita daripada Dalailul Khairat, kitab yang sangat penuh berkah sekali. Lalu saya menemukan sebuah ibarat dalam kitab, penjelasan Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini nama aslinya adalah Abil Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimishki, Damaskus Syria. Syria ini adalah tempatnya para ulama juga, sama dengan Maroko. Ibnu Katsir ini banyak mengarang kitab, diantaranya Siratul Nabawiyah. Kemudian yang terkenal ini Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan dan akhiran. Baik, di sini saya menemukan ini bisa dicek kevalitanya. Iblis itu menangis ketika Rasulullah dilahirkan. Ini ada di halaman 212, masuk bab Fima waqa'a minal ayati lailatul maulidihi alaihi salatu wassalam. Masuk sesuatu dari tanda-tanda malam kelahirannya baginda Nabi. Diceritakan Huqiyah As-Suhaili An-Tafsir Baqi min Mukhallid Al-Hafidh Anna Iblisa Ronna Arba'a Ronnatin. Iblis itu histeris, menjerit histeris dengan empat jeritan. Yang pertama, Iblis itu menjerit hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Ketika Iblis tidak taat kepada Allah, disuruh menghormati dan menghargai kepada Nabi Adam, Iblis merasa ana khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari api, dari tanah, aku diciptakan dari api. Itu kemudian hina uhbito, Iblis itu ketika menjerit juga ketika dia turun, diturunkan ke muka bumi. Dan yang ketiga yaitu wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu menjerit histeris sehingga jeritan itu sampai terdengar oleh penduduk langit, yaitu ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke alam semesta. Dan yang keempat adalah wahina unzilat al-Fatihah, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah, surat pembuka yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Iblis tahu dengan kelahiran baginda Muhammad, maka seluruh alam semesta ini akan menjadi bersih dan juga menjadi suci, serta membawa berkah dan kebahagiaan yang hakiki dengan adanya kelahiran baginda Rasulullah. Sampai Ifrit sendiri di sini, anna ifriton minal jinni adkhala isbi'ihi fi fami famana'u ar-doa. Sampai ketika Ifrit ini menyusui anaknya, mengetahui kelahiran baginda Rasulullah, ini jeritannya Ifrit ketika menyusui anaknya, ini sengaja tangan daripada tangan jempol istilahnya, tangan jempolnya Ifrit ini dimasukkan ke mulutnya agar supaya jeritannya tidak terdengar oleh anaknya itu. Karena menjerit mendengar kelahiran baginda Rasulullah, Ifrit dan Iblis ini sama-sama satu paket. Mungkin berarti kalau ada orang yang membid'ahkan maulid, jangan-jangan dia termasuk dari golongan dua orang ini. Nabi sendiri memperingati hari lahirnya dengan beliau berpuasa di hari Senin itu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.